suka banget sama roti. Apalagi kalau dicelup sama susu kayak gini enak banget jadinya. Sekarang aku mau share daily makeup aku. Karena akhir-akhir ini meskipun gak kemana-mana, aku lagi suka makeup gitu. Karena hampir setiap hari aku bikin video kan, jadinya setiap hari juga aku makeup. Pertama-tama itu aku biasanya akhir-akhir ini tuh lagi suka banget pakai foundationnya OMG yang ini. Tapi tuh aku pakai ini tuh jadi kayak concealer gitu, aku gak pakai di seluruh muka. Dipakein di tempat-tempat yang aku mau, kayak di bawah mata sama di bekas-bekas jerawat. Pakein di bekas-bekas jerawat aku yang masih kelihatan banget merahnya. Biasanya kalau pakai cushion kan aku nggak pakai bedak lagi, tapi kalau misalkan pakai foundationnya OMG ini aku selalu pakai bedak lagi. Aku pakai bedaknya dari Pink Flash. Habis itu aku pakai eyeshadownya Says Lady ini sebagai blush on karena warnanya bagus banget dijadiin blush on. Sebenernya aku udah sering kayaknya nunjukin daily makeup aku, tapi kayak udah gak apa. Dan daily makeup aku tuh kayak lumayan sering berubah gitu loh. Kalau misalkan aku nemu produk baru yang bagus tuh kadang jadinya daily makeup aku juga ikut berubah gitu. Habis itu aku pakai mascara dari Maybelline. Untuk lip tint atau lipstick itu biasanya ganti-ganti tiap harinya sesuai mood aku. Cuman yang lagi sering aku pakai tuh ini yang dari si Capovini. Udah deh. By the way guys, aku tuh lagi pengen ngejual-jualin novel-novel aku yang terinspirasi dari alternative universe gitu, karena niatnya aku pengen kayak berhenti dulu dari perau-auan ini untuk sementara sebenarnya, nggak lama-lama banget. Jadi ini ada beberapa buku atau novel yang diadaptasi dari au yang pengen aku jual. Yang pertama itu ada ini tuh Private Bodyguard yang season 2, terus ada Azamin, terus yang ketiga ada Dikta dan Hukum. Ini adalah novel AU pertama yang aku punya. Sama satu lagi, ini bukan novel AU sih, cuman pengen ikut aku jual aja. Ini tuh buku isinya kayak kumpulan quotes gitu. Berapa ya tuh? 4 buku ini rencananya akan aku jual karena gak akan aku baca lagi, dan seperti yang aku bilang, aku mau berhenti dulu dari baca-baca atau dunia perawan ini. Jadi kalau misalkan kalian yang mau buku ini atau berminat, kalian bisa cek highlight Instagram aku. Silahkan dicek.